Patroli yang dilakukan anggota Polsek Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara ini nampak berbeda dengan biasanya di tengah suasana Hari Bayangkara ke-74. Jumat pagi mereka patroli bersepeda memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, sekaligus untuk mempererat kemitraan polisi dengan masyarakat. Tak hanya itu, kegiatan yang dipimpin Kapolsek Teweh Tengah AKP Wahyu Setio Budi Harjo bersama anggotanya ini juga melakukan bakti sosial dengan membagikan 15 paket sembako kepada masyarakat miskin terdampak COVID-19. Kapolsek juga menghimbau masyarakat untuk taat dan patuh imbauan pemerintah dalam pencegahan COVID-19, diantaranya dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Ada dua lagi tuh yang belum. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, silakan. Aman FR Batara TV mengabarkan. Yo 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 yo.